Kelana Buana Jilid 8 Setelah pertempuran sengit berakhir, perasaan semua orang menjadi longgar, segera Xiao Guat maju menghaturkan terima kasih kepada Hun Cilok. katanya, Bu, sebelum kau datang tadi, sungguh keadaan kami amat berbahaya, untunglah Cici ini lantas muncul membantu kami. Aih, Bu, kenapa kau? Kenapa kau tatap orang begitu rupa? kenapa kau tidak wakili aku mengucapkan terima kasih kepadanya? Terima kasih apa segala ujar Hun Chilo. Aku adalah Piao Cimu, Bibi. Masihkah kenal padaku? Xiao hujin memicingkan kedua matanya, tersenyum lebar, katanya kiranya Cilo adanya. Coba biu aku melihat lebih tegas, terakhir aku melihatkah sampai sekarang mungkin sudah 20 tahun lamanya. Waktu itu kau masih horok kecil yang masih mengalirkan air liur, Guat Sian belum lagi lahir, tak nyana hari ini baru kita bisa jumpa pula. Kabarnya kau sudah menikah di utara, siapakah suamimu, punya anak belum? Pertanyaan ini seolah-olah semilu yang menusuk pecah luka-luka Hun Cilo yang belum sembuh seluruhnya, sesaat ia jadi kemek-mek, tak tahu bagaimana ia harus memberi penjelasan. Tahu orang yang menolong dirinya ternyata adalah Piao Chi, seperti anak kecil yang mendapat permen saja lagaknya. Xiao Guat Xian berjingkrak sambil menarik lengan Hun Chilo, digoyang-goyangkan serta serunya tertawa, Piao Chi, aku pernah ke Soh Chiu mencari kau, apakah sudah tahu? Siapakah Piao Chi Hu, kenapa kau tidak datang bersama dia? Ya, Xiao Guji yang membuka pintu itu sudah memberitahu kepadaku. Katanya kau bersama pemuda si Chow itu datang bersama, apakah Chow Toa Ko itu? Baru saja Xiao Guat Sian adu mulut dengan Chow Holian, sikapnya menjadi kikuk, sahutnya, kiranya Xiao Guji itu masih ingat. Em, aku jadi lupa menanyakan keadaan bibi besar, kabarnya paman sudah meninggal, apakah bibi baik-baik saja? Apakah beliau tinggal bersama kalian suami istri? Xiao hujan ikut menimbrung. Selama puluhan tahun ini aku selalu terkenang pada kalian. Hari ini kita bisa kumpul lagi. Anggap saja aku sebagai ibu kandungmu. Oh ya, kenapa ibumu tidak ikut datang? Apakah kau datang seorang diri? Serentetan pertanyaan ini membuat Hun Cilok kebingungan. Entah pertanyaan mana yang harus dia jawab lebih dulu. Terpaksa ia tertawa dibuat-buat, sahutnya. Kalau dibicarakan amat panjang, kedatanganku kali ini sengaja memang mohon perlindungan kepada Bibi, duduk persoalannya biarlah lain kesempatan ku jelaskan saja. "Benar," ujar Xiao Hu Jin. "Aku setua ini memang sudah pikun, ku lupa baru saja kau habis bertempur sengit. Kau letih tidak? Nanti di rumah kita bicara lebih lanjut. Sana kadang saling bertemu." Sudah tentu Chow Shok toh tidak enak menimbrung bicara, apalagi ia prihatin akan luka-luka putranya, segera ia menghampiri ke sana memeriksa luka-luka Chow Holian, setelah memeriksanya, ternyata hanya luka kulit yang ringan saja, baru legalah hatinya, tanyanya, Holian, care bagaimana kalian bisa bertempur dengan orang Shilian itu? Yah, Koko datang belakangan biar aku yang jelaskan orang itu kemari hendak mencari paman miau kalau toh dia kenalan paman mu, kenapa kalian ajak dia berkelahi yah kau belum lagi mendengar penjelasanku lebih lanjut didengar dari nada bicara orang itu naga-naganya ia bermaksud buruk terhadap paman miau kalau tidak salah seperti hendak menuntut balas jadi bukan sahabatnya apa saja yang dia katakan Sebenarnya dia sih tidak menjelaskan permusuhannya dengan Paman Miao, cuma dengan garang dia mendesak. Kami mengatakan jejak Paman Miao kepadanya. Karena jengkel melihat kelakuan kasarnya itu, akhirnya kami berkelahi. Chow Shok Toh menarik napas, ujarnya, "Setelah bermusuhan dengan keparat ini, banyak kesulitan yang harus kita hadapi kelak." Chow Chiwei memonyongkan mulut, serunya, "Yah, masa kau takut?" Sudah tentu tidak takut. Tapi kelak bila kalian kelana di Kangou harus hati-hati. Perkara kelak, kelak kita, bicarakan lagi. Yah, mari ke sana, sudah sepantasnya kami menghaturkan terima kasih kepada penolong kami itu. Chow Shok Toh mengiyakan, lalu ia gandeng putra-putrinya datang menghampiri, katanya, selamat kalian sanak famili bersua kembali. Hun Liap, Beruntunglah atas bantuanmu sehingga putraku tertolong jiwanya, membuat kesulitan saja bagi kau. Ah, paman ini mengumpak saja, yang terang ilmu pedang putramu ini yang hebat, sebetulnya tingkat permainannya tidak di sebelah bawah orang itu, cuma tiada pengalaman menghadapi musuh tangguh, kalau orang itu tidak bertempur dulu melawan putra putri dan piawomo aiku, mungkin aku sendiri juga tak unggulan melawannya. Bukan mustahil aku pun bakal terluka oleh senjata potlotnya. Segera Xiao Hujin memperkenalkan, Cao Xian Sing adalah sahabat kental pamanmu waktu beliau masih hidup, mereka pun menjadi tetangga kami selama beberapa tahun terakhir ini. Hun Chilo melenggong, katanya, jadi paman juga sudah meninggal? Xiao Hujin menghela napas, katanya, kalian pindah ke Sochiu pada tahun kacu, ya bukan? Paman muafat setahun sebelum kalian datang. Oleh karena itu pula untuk beberapa tahun lamanya kami meninggalkan rumah di sini, biarlah lain kesempatan ku jelaskan juga kepadamu. Melihat Xiao Guat Xian tidak mau hiraukan dirinya, mereka ibu beranak sedang sibuk bicara dengan Hun Chilo, dirinya sulit ikut menimfum bicara pula, maka Chow Ho pura-pura tenaga lemah karena luka-lukanya itu, dia ketinggalan di sebelah belakang. Siok toh, ujar Xiao Hu Jin, apakah kau sudah tahu asal-usul orang itu? Sudah tahu, laki-laki itu bermarga Lian. Menurut dugaanku, mungkin dialah yang dijuluki Lian Kah Pebi, si alis putih dari keluarga Lian, Lian Kampeh. Xiao Hu Jin mengerut kening, katanya, Pernahkah Mia Oti yang Hang beritahu kepadamu bahwa dia pernah mengikat permusuhan dengan keluarga Lian? Mia yang Hang hidupnya kelana di Kangou, kawannya banyak tersebar luas, sudah tentu musuhnya pun tidak sedikit. Mana bisa dia menjelaskan semua pengalamannya secara terperinci? Menurut wataknya yang keras dan pandang, kejahatan sebagai musuh besarnya, bukan mustahil dia mengikat permusuhan dengan Lian Kampeh. Aku sudah terlalu asing akan segala peristiwa Kangou, demikian ujar Xiao Hujin, tapi kudengar katanya selama dua puluhan tahun ini, keluarga Lian mereka sudah tutup pintu dan tidak mengikuti percaturan kaum persilatan lagi, jadi tidak pernah bertingkah lagi menggunakan kekuasaan dan wibawa keluarga mereka. Entah kenapa Lian Kampeh ini tidak mematuhi aturan dan undang-undang keluarganya. Memang menurut apa yang ku tahu, Begitulah kejadiannya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, Ciang Bunjin Jin Lian Kehpit mereka yaitu Lian Seng Hao pernah sudi diperbudak oleh Choh Chin Yong Dorna yang berkuasa pada waktu itu, disogok harta dan pangkat ia tinggalkan kedudukan Ciang Bun Jinnya, terima bertekuk lutut menjadi pengawal pribadi si Dorna itu. Suatu ketika dia disuruh Cho Chin Yong mengantarkan kado kepada Se Bing Hiong Panglima Besar yang berkuasa di Sejiang Maka para pendekar berikrar hendak memberi sedikit hukuman kepadanya Akhirnya le Lem Sing To Chuang Ing Hwe Sekarang turun tangan bersama Litun, Hu Pang Chu dari Liok Hap Pang Sekarang Dia dicegat di tengah jalan Lian Seng Hau terkalahkan di bawah pedang le Lem Sing Lambungnya terluka pula oleh jarum berbisa litun, ilmu silatnya punah sama sekali. Akhirnya Lian Seng Hao bersumpah untuk memperbaiki cara hidupnya, sejak saat itu menutup pintu menanggalkan senjata, Litun baru mau memberikan obat pemunah. Setelah mengalami pengalaman pahit ini, Lian Seng U mematuhi janjinya itu, sejak itu menyembunyikan diri tidak pernah muncul di Kangou malah dia memperingatkan kepada anak muridnya, melarang mereka membuat onar di luaran. Maka wibawa keluarga Lian semakin tenggelam dan pudar selama beberapa tahun belakangan ini. Kata Xiao Hu Jin, mungkin karena tertekan oleh keadaan di luar maka Lian Seng HOU sementara terima menutup pintu menggantung senjata, sebetulnya hatinya ingin berontak, sikap diamnya itu hanya pura-pura belaka, Secara sembunyi-bunyi ia masih mengikat hubungan rahasia dengan pihak kerajaan. Jadi kau curiga Lian Kampeh ini memperoleh petunjuk pamannya, secara diam-diam bekerja bagi kepentingan kerajaan demikian tanya Chow Shoto. Entah apakah Mia Oti yang hang seorang tokoh dari pahlawan melawan pemerintah kerajaan atau melanggar undang-undang apa? Hubunganku dengan Mia Oti yang hang cukup kental, tapi rahasia macam itu dia tidak akan mau bicara dengan aku tapi menilai wataknya yang keras amat benci terhadap kejahatan, kedua rekaan muta di kemungkinan besar bisa terjadi. Xiao Hu Jin menghela nafas, ujarnya, kalau rekaanku tidak meleset, hidup kita selanjutnya pasti menghadapi banyak kesulitan. Beberapa hari lagi biarku bertamu ke rumah Tantian Ih, ku harap dari sana bisa mencari berita yang kita perlukan. Xiao Hujan ibu beranak bersama Hun Cilau dan Chao Toh berjalan di sebelah depan sambil bicara panjang lebar mengenai peristiwa Lian Kampeh tadi, sementara Chao Lian dan adiknya ketinggalan jauh di belakang, mereka pun sedang bicara bisik-bisik. Karena Xiao Kuat Xian tidak menghiraukan, Chao Halian merasa kikuk dan serba salah, sengaja ia berjalan lambat biar ketinggalan di belakang. Cao Cihawi tahu engkohnya ini. Masih ada ganjalan hati, maka ia pun perlambat langkahnya, secara bisik-bisik ia bertanya, Koko, kenapa kau hari ini? Hawa sejuk udara nyaman, keadaanmu sebaliknya seperti cuaca di musim semi, hujan angin atau terang tak menentu. Apa maksud kata-katamu ini tanya Cao Lian dongkol Masa ucapanku salah? dengan dekat kau berusaha menolong jiwa adik Xiao, kenapa pula kau jadi marah kepadanya? Kau sendiri sudah tahu, pura-pura tanya segala aku tahu apa. Pertengkaran kalian tadi aku mendengar semua. Merah muka Cao Chi katanya, akulah yang harus disalahkan. Sebetulnya tujuanku demi kebaikanmu, maka sengaja hendak korek isi hatinya, sayang lidahku kaku mulutku lugu tidak pandai bicara, Tahu-tahu lantas ajak dia bertengkar. Kukira kata-katanya di waktu bertengkar dengan aku pasti diucapkan dengan rasa kemarahan, kenapa kau anggap sungguh-sungguh teh? Dalam berbagai bidang memang aku tidak unggulan dibanding orang, hal ini aku tahu sendiri. Cao hawe amat menyesal, katanya, koko, jadi kau sedang marah kepadaku. Akulah yang berkata demikian. Tapi dia toh tidak ikut mengatakan begitu, juga tidak mengatakan tidak suka kepadamu. Cuma dia tidak mau mengakui berhubungan intim dengan kau. Sebagai anak perempuan adalah jamak kalau mukanya tipis, di mulut dia tidak banyak bicara, namun hatinya amat baik terhadapmu. Tadi bukankah dia hendak membalut lukamu? Ai, kau sendirilah yang bersikap kasar menolak maksud baiknya. Koko, Cukup asal kau minta maaf kepadanya, urusan kan beres. Chow Ho Lian mendengus ringan, katanya, kau tidak perlu membela boroknya, bagaimana sikapnya terhadap aku, aku sendiri paham. Chow Chiwei angkat pundak, ujarnya, "Koko, aku sudah salah karena banyak curiga terhadapnya. Kau sendiri pun jangan terlalu banyak hati." Di sebelah depan pembicaraan Xiao Hujin kebetulan sedang berhenti. Lapat-lapat ia mendengar suara dengusan Chow Holian ini, sontak ia sadar dan berkata, aku jadi lupa Holian terluka, apakah bisa jalan? Lekas Chow Holian menjawab, tidak apa-apa, hanya luka kecil saja terima kasih akan perhatian bibi. Xiao Jin memperlambat langkah menunggu mereka kakak beradik menyusul datang, katanya tertawa, anak muda seharusnya berkumpul dengan anak muda, Guat Xian, Lian kokomu terluka, kenapa tidak kau temani dia? Xiao Guadian menyahut tawar. Xiao Chi baru datang, aku terlalu asik bicara dengan dia. Jadi lupa, aku tidak akan segera pergi. Masih banyak waktu untuk bicara, lekaslah kau rawat luka-luka. Cao aku demikian timbrung hun cilo. hun ihiap, kata ho Lian. Terima kasih akan bantuan dan pertolonganmu. Lukaku ini hanya luka ringan saja tidak banyak mengganggu kesehatanku, tidak usah dirawat segala, nada bicaranya kedengaran kaku dan dingin, semua orang merasakan hal ini. Xiao Guat Sian menggigit bibirnya, tidak banyak bicara lagi. Rumah kediaman keluarga Xiao dan Chao berderetan menjadi tetangga, sambil bicara itu tahu-tahu mereka sudah tiba di ambang pintu rumah, segera Xiao Hujin mengundang, apakah kalian tidak mampir sebentar? tidak usahlah, keponakanmu baru datang, kami tidak banyak mengganggu lagi. Baiklah, anak Lian malam ini kau harus istirahat baik-baik, besok biar ku ajak Sian menilik kau. Terima kasih sahut Chow Ho Lian tawar. Kali ini ayahnya pun merasakan sikap kaku dan nada bicaranya yang dingin. Chow Shok Toh lantas deliki putranya, katanya, lihat betapa bibi Xiao amat prihatin akan kesehatanmu, kau harus tahu banyak diuntung. Sampai di dalam rumah, berkatalah Xiao Hu Jin, Xian Ji, apakah kau tadi bertengkar dengan engkau lianmu? Tidak, dia tidak mau hiraukan aku, masa aku harus membungkuk-bungkuk terhadapnya? Lah, itu kan bertengkar? Kalau tidak bertengkar masa saling purikan segala. Ai, aku jadi tidak paham apa saja persoalan di antara kalian, hari ini baik, besok bertengkar, Selalu ada persoalan saja. Xiao Hu Jin menyangka hanya purikan muda-mudi umumnya saja, di luar taunya bahwa peristiwa hari ini justru lain dari biasanya. Tiao Chi Moai yang selamanya belum pernah bertemu hari ini berkumpul, seharusnya hal ini merupakan suatu yang mengembirakan, namun karena peristiwa tadi siang, hati Xiao Guat Xian menjadi masgul. Setelah makan malam, duduk sebentar ajak bicara dengan Piao lantas dia berkata kepada ibunya, Bu, kepalaku pening, lalu pergi tidur lebih dulu. Xiao Hu geleng-geleng kepala, katanya menghela napas, bocah ini memang memusingkan kepala. Dikata besar belum dewasa, dikatakan kecil sudah cukup umur, segala tingkah lakunya, harus selalu kuawasi. Putra keluarga Chow itu cukup baik, demikian ujar Hun Chilo. Kenapa bibi tidak lekas-lekas mengikat perjodohan mereka saja? Beberapa tahun yang lalu usia Pyaomo Aimu masih rada kecil, semula aku hendak menunggu setelah dia menanjak usia 18 baru mengikat pertunangan. Siapa sangka belakangan ini mereka kelihatannya tidak akur malah entah mengapa selalu purikan membuat aku khawatir saja. Meski sering bertengkar atau purikan biasa, jikalau mereka memang saling cinta pertunangan tetap boleh dilangsungkan. Tapi tunggu satu dua tahun lagi setelah mereka lebih dewasa baru mengikat jodoh ini juga lebih baik, Hun Cilo tahu seluk beluk pertengkaran itu, cuma ia tidak bicarakan kepada bibinya, dalam hati ia membatin, nanti setelah perasaan Piau Moai sudah tentram, Pasti dia bisa berpikir dengan cermat siapakah yang harus menjadi pilihannya. Semoga dia tidak seperti keadaanku yang mengesampingkan jodoh setimpal. "Benar," ujar Xiao Hujin, "kau belum lagi beritahu kepadaku, kau menikah dengan putra keluarga siapa? Apakah kalian suami istri bisa hidup rukun? Kenapa kali ini kau tidak datang bersama suamimu? Apakah ada ganjalan hati yang sulit kau jelaskan?" memang Cilo punya ganjalan hati yang sulit diterangkan kata-kata bibinya ini justru menusuk ke ulu hatinya yang terluka serta merta merah kedua matanya Xiao hujin melenggong katanya Cilo kau mengalami kejadian apa yang menyedihkan hatimu bicaralah baik-baik dengan bibi kalau kau katakan biar Bibi ikut berpikir mencari akal untuk mengatasinya Meski bibi famili dekat seperti orang tua sendiri, namun mana bisa Hun Cilo menerangkan sejelas mungkin hubungan rahasianya dengan Bengo On Di bawah tekanan pertanyaan bibinya, terpaksa sambil menahan air mata ia berkata, Bi, sekarang aku sudah tidak punya sanak kadang, terpaksa mohon perlindungan kepadamu. Xiao Hujan terkejut, katanya, di mana suamimu? Apakah mertuamu terlalu kasar kepadamu, atau suamimu yang mengusir kau keluar? Menantu keponakanmu adalah Nye Obok dari Shok Chiu, biasanya sikapnya baik terhadapku. Oh, jadi suamimu adalah Nye Obok dari Shok Chiu itu, aku memang pernah mendengar namanya, kabarnya dia seorang guru silat yang kenamaan, di kalangan Kangou juga pernah angkat nama. Kalau toh dia bersikap baik terhadapmu, Kenapa pula kau harus begitu sedih hati? Tak tertahan air Matu akhirnya bercucuran, tutur Hun Cilo, dia, dia sudah meninggal. Semula Hun Cilo tidak ingin bohong terhadap bibinya, namun pengalaman rahasianya yang memalukan itu betapapun tidak mungkin dia tuturkan, dan lagi ia pernah berkabung bagi suaminya, para famili dekatnya semua sudah tahu akan hal ini bahwa pura-pura matinya Nye Obok merupakan rahasia dan sebelum peristiwa ini terjadi dia pernah pesan wanti-wanti kepadanya supaya dia tetap merahasiakan hal ini. Bahwasanya dia tidak tahu kejadian yang dialami Nye Obok belakangan, kalau toh dia tidak bisa mengarang cerita bohong lainnya, terpaksa bicara menurut keadaan yang sudah terjadi, mematuhi pesan suaminya. Sejenak Xiao Hujan terlongong. Lalu mengelus rambutnya, katanya, "Ai, anak yang menderita, jangan menangis, jangan menangis. Bibi bisa merawat dan mengasuhmu baik-baik. Tapi aku masih ingin bertanya kepadamu. Sudahlah jangan menangis saja." Hunchila mengusap air matanya, katanya, "Terima kasih akan perhatian Bibi. Entah apa yang hendak kau ketahui? Masih ada siapa lagi dari keluarga suamimu?" Waktu kami menikah, ayah ibunya sudah lama meninggal. Nye Obok tidak punya sanak saudara, hanya punya seorang cici yang sudah menjadi janda. Apakah kau pernah melahirkan? Punya seorang putra, kini berusia tujuh tahun merah pula mukanya, karena Nye sebetulnya bukan darah daging Nye Obok, adalah anak haram dari hubungannya dengan Beng Goan Kalau toh sudah punya anak Kenapa kau tidak tinggal di rumah suamimu, di mana anak itu, dibawa oleh kokohnya. Sebagai seorang yang sudah lanjut usia, banyak pengalaman lagi. Sampai di sini hati Xiao Hujin sudah rada paham sebagian persoalan, katanya. Cici Nye Obok itu, apakah tidak cocok dengan kau? Berlinang pula Irma Chowuncilo, sahutnya, bahwa aku tidak bisa mengambil kesenangan hatinya, terhitung nasibku yang jelek. Bagaimana sikapnya terhadap kau? Terpaksa Hun Cilo menutur sesungguhnya, katanya kematian adiknya itu amat mencurigakan, dia larang aku mengasuh putra darah daging dari keluarga Nyo mereka. Oh, jadi kau diusir oleh kakak iparmu demikian batin Xiao Hu Jin, karena tidak tahu duduk perkara sebenarnya, dia menjadi naik pitam, katanya, kakak iparmu ini begitu tidak aturan, keponakanku yang baik, Kau tidak usah khawatir, suatu kesempatan pasti aku melampiaskan kedongkolan hatimu ini. Anakku sudah tentu akan kurebut kembali. Tapi sekarang aku tidak mau membuat ribut kepadanya, biarlah beberapa tahun lagi setelah bocah itu sudah besar. Bibi akan bantu mendukung kesulitanku, sungguh aku amat terima kasih, cuma ku harap kau orang tua bersabar sementara waktu. Ya, aku pun tahu kesulitanmu, tapi paling tidak harus melabraknya supaya diatau aturan. Dia menikah pada keluarga mana? Di mana alamatnya? Dia menikah pada keluarga Ki Dipoting. Keluarga mereka juga punya nama di dunia persilatan. Suaminya bernama Ki Cawpak, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendadak Xiao Hujan tertegun, katanya, keluarga Ki Dipoting? ada seorang yang bernama Gelar Suhe Sin Leong Kikian, ya, pernah apa dia dengan keluarga mereka? Dia adalah paman dari suaminya. Tiba-tiba Xiao Hu Jin menggebrak meja, makinya sambil kertak gigi, tua bangka ini memangnya aku hendak mencari perhitungan dengan dia. Bagus benar, kini keluarga mereka menganiaya kau lagi, dendam lama ditambah sakit hati baru, urusan ini betapapun aku harus ikut campur. Hun Cilo terkejut, tanyanya, Bibi, ada sakit bati apa antara kau dengan Suhe Sin Leong Kikiannya itu? Pamanmu justru meninggal karena gara-garanya. Puluhan tahun ini kami luntang lantung berlari kian kemari tidak berani pulang rumah, adalah karena untuk menghindar diri terhadap bangsa tua itu. Apakah yang terjadi tanya Hun Cilo kaget? Pikirnya, meski watak Kikiannya amat kasar, terhitung juga kaum pendekar di kalangan Kangou, kira bagaimana bisa mengikat permusuhan dengan pamannya? Kejadian sudah berselang 18 tahun yang lalu, demikian tutur Xiao Hu Jin. Tahun ini kebetulan aku sedang hamil pria itu. Hun Chilo membatin pula, kiranya setahun sebelum aku tiba di Soh Chiu. Pamanmu punya seorang kenalan kental bernama Beng Jian San, Orangnya suka Royal mengeluarkan harta untuk menolong orang-orang miskin. Di waktu mudanya pamanmu kelahiran dari keluarga miskin, pernah mendapat pertolongannya. Akhirnya orang Shibeng itu membuka gunung mendirikan pangkalan, menjadi cecu dini macoan. Tatkala itu aku sudah menikah dengan pamanmu, aku tidak suka pamanmu berhubungan dengan kawan-kawan persilatan, Sementara orang Shibeng itu pun tidak mau meremlit pamanmu, maka untuk beberapa lamanya mereka sudah putus hubungan. Tapi karena hubungan mereka yang sudah amat intim, meski tidak leluasa saling berhubungan, namun pamanmu masih amat kangen terhadapnya. Mengenang pengalaman lama, Xiao si Hu Jin menghela napas, tuturnya lebih lanjut, kalau dibicarakan memang pamanmu suka turut campur urusan orang lain. Tahun itu Beng Gian San membegal sebuah barang hantaran, barang hantaran itu dilindungi oleh Tin Wan Piao Kiok dari kota raja. Chong Piao tahu Tin Wan Piao Kiok adalah Hon Ki Guan yang menjadi ketua dari puluhan Piao Kiok dari daerah utara. Suamimu seorang guru silat pasti kau pun pernah dengar namanya bukan? Bukan saja tahu malah murid Ten Ye Obok yang terbesar adalah salah satu piaut tahu dari Tinuan piau Kiok itu, tapi baru dua tahun yang lalu dia masuk kerja di sana. Ya benar. Meski seng waktu sudah berselang puluhan tahun, namun murid suamimu bisa masuk ke Tinuan piau Kiok menjabat salah seorang piaut tahu, bukan mustahil pula ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini. Xiao Hujin menghirup seteguk air teh, lalu melanjutkan, barang hantaran yang dilindungi Tin Wan Piao Kio kena dibegal di tengah jalan, sudah tentu Hon Ki Guan tidak terima. Sebetulnya kalau dia menyuruh teman ajak berunding dengan Beng San, mungkin dia mau mengembalikan. Tapi orang Shihon menggunakan kekuatan hendak mentang-mentang, suah tentu Beng San tidak tahan pula. Begitulah dia suruh Beng Jiansan mengundang bala bantuan dari golongan putih atau hitam yang kenamaan Seluruh barang-barang rampasannya harus diserahkan kembali tanpa kurang sepeser pun jua. Malah dia suruh San berlutut dan menyembah kepadanya di hadapan sekian banyak orang-orang gagah yang hadir dari berbagai tempat itu. Sebagai seorang kenamaan di kalangan Kangou, sudah tentu San tidak sudi melayani permintaannya. Begitulah, maka terpaksa pamanmu tidak bisa tidak ikut terlibat di dalam pertikaian ini. Beng Jiansan juga tidak mau unjuk kelemahan, namun ia pun insyaf, bukan tandingan Honki Guan. Terpaksa dia undang Pamanmu untuk membantu. Semula, kubujuk Pamanmu jangan turut campur urusan orang lain, namun Pamanmu berkata dia berhutang kebaikan orang Si Beng. Hubungan amat erat lagi. Kalau kini kawannya itu menghadapi kesukaran, mana bisa dia berpeluk tangan menjadi penonton. Biarlah demi ikatan yang kental itu setelah kejadian ini selesai selanjutnya hendak tutup pintu menyimpan golok tidak berkecimpung di kehilangan Kangou lagi. Dalam dunia persilatan mengutamakan keadilan dan balas budi, sikap paman memang harus dibenarkan juga. Masa aku tidak tahu akan pengertian itu? Namun ilmu silat honky Guan katanya amat lihai, tatkala itu aku sedang mengandung lagi terpaksa tidak ikut pergi, sungguh waktu itu amat khawatir bagi dirinya. Hun Cilo berpikir, dua harimau bertarung, salah satu di antaranya pasti terluka, dan yang terluka itu pasti paman adanya. Meski ia ingin segera tahu penyelesaian dari adu kepandaian itu, namun ia tidak berani mengajukan pertanyaan. "Agaknya Xiao Hu Jin seperti tahu maksud hatinya," katanya, "semula aku pun seperti kau." Kuatir pamanmu terluka di tangan Hon Ki Guan. Siapa tahu Hon Chong Piao tahu yang ternama itu ternyata hanya bernama kosong belaka. Hasil dari pertandingan itu, malah jiwanya yang hampir saja amblas. Hal ini benar-benar di luar dugaanku. Perasaan Hun Chilo menjadi longgar, katanya, bukankah begitu lebih baik? Tapi masih terjadi pula suatu kejadian yang lebih di luar dugaanku bahwa Beng Kian San mengundang pamanmu untuk membantu, demikian pula Hon Ki Guan juga mengundang bala bantuan untuk membelanya. Hun Chilo mengerti, katanya, kawan yang diundang Hon Ki Guan untuk membantu, kiranya adalah Su Hei Sin Leong Ki Kian yaitulah. Sedikit pun tidak salah, memang Su Hei Sin Leong Ki Kian yaitulah betapa rasa bencinya yang mendalam dia limpahkan pada air muka dan kata-katanya, Sesaat lamanya baru Xiao Hu Jin menyambung lagi, aku tidak ikut ke medan laga bersama pamanmu, keadaan adu kepandaian di sana, akhirnya baru kudengar dari cerita pamanmu. Katanya karena gentar menghadapi kebesaran nama dan kedudukan Honky Guan terpaksa dia bertempur dengan sekuat tenaganya, begitu kedua pihak saling gebrak dengan sengit, pedang dan golok memang tidak tumbuh mata. Dengan sejurus serangan yang amat ganas dan keji, golok Han Ki Guan berkilauan, naga-naganya besar sekali hasratnya cukup dengan sekali bacok ia ingin bunuh saja pamanmu. Sudah tentu pamanmu tidak rela memberi sedikit pun angin kepadanya, terpaksa ia pun boyong keluar tipu-tipu pedangnya yang keji untuk menghadapi rangsakan lawan yang hebat, Akhirnya sebuah tusukannya yang liahai telak sekali pedangnya menghunjam ke dalam lambung Honki Guan, dengan luka parah yang menyemburkan darah segar, kontan Honki Guan roboh terguling. Melihat Honki Guan roboh terguling dengan badan berlepotan darah, Kikiannya menyangka jiwanya sudah melayang, bahna gusarnya, segera ia tampil ke tengah arna ia labrak manmu dan hendak membunuhnya pula untuk menuntut balas bagi kematian kawannya. Sebetulnya kalau menurut aturan Kangou, pamanmu sudah bertarung satu babak, Kikian ya seorang tokoh kenamaan pula, sebetulnya dia harus menjaga nama dan gengsi, pamanmu boleh tidak usah melayaninya, namun sepak terjang Kikian ya waktu itu terlalu keterlaluan dan mendesak sedemikian rupa, katanya mengandal sepasang kepalanya ia hendak merampas pedang di tangan pamanmu Katanya tindakan ini tidak terhitung ambil keuntungan menempur musuh dengan care giliran, kalau pamanmu tidak mau melayaninya, berarti unjuk kelemahan dan memalukan di hadapan sekian banyak orang-orang gagah yang hadir. Di samping itu Paman pun menyangka dia sudah menamatkan jiwa Han Ki Guan, bencana ini terlalu besar bagi dirinya, seorang laki-laki berani berbuat berani bertanggung jawab terpaksa pamanmu pasrah nasib melayani tantangan mempertaruhkan jiwa bahwa Han Ki Guan hanyalah bernama kosong betapapun dia seorang tokoh yang sudah terlanjur terangkat namanya bahwasanya ilmu silatnya tidak terpaut jauh dibanding pamanmu setelah bertempur seru melawan adan berhasil mengalahkan tenaganya boleh dikata sudah terkuras hampir habis tatkala itu Suheisin Liong Ki Ya belum begitu tenar namun kepandaiannya sejati justru lebih tinggi dari Han Ki Guan, tenaga pamanmu sudah lemah, mana mungkin menjadi lawannya? Dalam pertarungan yang seru, entah berapa jurus selamanya, akhirnya pamanmu terkena sebuah pukulannya dan kalah. Dia terkena sebuah pukulan tenaga Bian Chiang yang dahsyat dan terluka parah. Hun Cilo kaget, katanya, jadi paman terluka oleh pukulan Bian Kikian ya? bahwa pamanmu bisa mempertahankan jiwanya sudah termasuk untung, sudah tentu pukulan dahsyat itu membuatnya terluka berat. Tatkala itu Honki Guan sudah ditolong oleh anak buahnya, setelah diberi obat dan berhentilah darah yang mengalir. Mungkin karena melihat Honki Guan ternyata tidak mampus, maka Kikianya pun tidak mengambil jiwa pamanmu. Sebetulnya dari luar saja luka-luka yang diderita Honki Guan amat parah adalah luka dalam yang diderita pamanmu jauh lebih berat lagi. Berpikir Hun Chilo, jadi karena persoalan itulah kedua pihak lantas mengikat permusuhan, bagi kaum persilatan yang paling diutamakan adalah rela berkorban bagi sesama kawan persilatan, dalam hal ini kesalahan tidak bisa ditumpahkan keseluruhannya kepada Kikian ya, sudah tentu ini hanya jalan pikirannya saja, Tak berani ia utarakan pikirannya kepada Seng Bibi. Setelah menghela nafas, Xiao Hu Jin menekan perasaannya yang bergolak, katanya lebih lanjut setelah hatinya tenang, sungguh kasihan pamanmu yang terluka parah, sepulangnya di rumah, keadaan memaksa dia tidak bisa merawat luka-lukanya dengan aman dan tentram, tak lama kemudian kami harus pindah tempat untuk menyelamatkan diri. Untuk apa pula menyingkir? Tanya Hun Cilo heran. Apakah Kikian ya setelah berhasil melukai berat paman masih tidak terima dan meluruk datang lagi dalam hati ia membatin? Waktu itu mungkin Suheesin Leong terbawa oleh gejolak amarahnya saja, setelah kejadian itu pasti dia pun amat menyesal. Apalagi, kalau dia mau menghabisi jiwa paman, dalam saat pertempuran itu pasti dia sudah bekerja tidak kepalang tanggung kata Xiao Hujin, kali ini kami menyingkir bukan karena dikejar oleh Kikian ya, tapi menghindari pembalasan sakit hati Han Ki Guan yang tertusuk pedang pamanmu. Sekali tusukan dibalas sebuah pukulan, bukankah sakit hatinya ini sudah dibalaskan oleh Kikian ya? Sayang tidak begitulah jalan pikirannya, kata Xiao Hujin lebih lanjut. Han Ki Guan terlalu mengagulkan diri sebagai tokoh utama dalam bidang perusahaan ekspedisi di seluruh negeri, bahwa dia kena dikalahkan oleh pamanmu jatuh pamer dan mendapat malu, sudah tentu dia anggap peristiwa itu merupakan hinaan terbesar bagi dirinya. Maka setelah luka-lukanya sembuh, dia lantas menyebar kaki tangannya menyirapi jejak pamanmu untuk menuntut balas sakit hatinya itu. Untunglah, ada seorang sahabat yang simpatik mendengar kabar yang tersiar di luar, lalu cepat-cepat datang memberitahukan kepada pamanmu, "Baru kami bisa siap-siap sebelumnya. Luka dalam pamanmu belum lagi sembuh." Aku sedang mengandung lagi, kecuali pindah rumah dan menghindari sementara waktu tiada jalan lain. Sungguh kasihan, kami harus sembunyi di timur, menyingkir ke barat begitulah selama 10 tahun kami berpindah-pindah tempat. meski akhirnya luka-luka Paman musmuh, namun badannya sudah jauh berlainan dibanding semula. dia meninggal tiga tahun yang lalu karena sakit. walau dikatakan mati karena sakit, namun kalau bukan karena luka dalamnya itu, sehingga badannya menjadi lemah, sedikitnya dia masih tahan hidup 20 tahun lagi. itu asal mula dari kematiannya, Coba kau katakan tidakkah pantas aku membenci pada kikian ya si tua bangka itu? Demikian juga Han Ki Guan juga menjadi musuh kami, namun dia boleh kami anggap sepele. Hektometer, jikalau tidak karena luka-lukanya itu sehingga pamanmu berbadan lemah dan ilmu silatnya mundur, masa kami takut menghadapi Han Ki Guan yang sesumbar itu. Setelah mendengar cerita duduk persoalan sebenarnya, berpikirlah Hun Cilo bahwasanya martabat Su Hei Sin Leong Ki Kian ya jauh lebih baik daripada Chong Piao Tau Tin Wan Piao Kio yang bernama Han Ki Guan itu. Xiao Hu Jin menutur lebih lanjut. Tahun kedua setelah paman muafat, Han Ki Guan keparat itu pun mampu sakit-sakitan. Maka kedudukan Chong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kio diwarisi putranya yang bernama Han Weibu. Kabarnya pemuda ini jauh lebih tahu aturan dan cita-citanya besar, agaknya dia punya keinginan rujuk pula dengan kami. Sahabat simpatik yang dulu memberikan kabar kepada kami itu tahu akan maksud baik Hon Wibu ini, maka dialah yang menjadi penengah, tanpa adanya penemuan kami dengan Hon Wibu, dia sudah berjanji dan meluluskan bahwa untuk selanjutnya pihak mereka tidak akan mencari perkara dan dendam kepada kami sahabat simpatik yang merujukan. Kami itu sebetulnya memang ada sedikit sangkut paut dengan pihak Tinuan Piao Kyok itu. Siapakah sahabat simpatik itu tanya Hun Chilo. Xiao Hujan tertawa, katanya, dia adalah tetangga kami ini cao. Waktu kami menyingkir dulu pernah juga tinggal di rumahnya selama dua tahun, kini kami pulang kembali menetap di rumah sendiri, maka dia pun ikut pindah ke sini. Masa kau tidak perhatikan bangunan rumah mereka masih baru, mereka memang sengaja pindah kemari menjadi tetangga kami. Semalam suntuk Xiao Hu dan Hun Cilo bercakap-cakap soal perkara yang menyedihkan melulu, baru sekarang setelah membicarakan keluarga Cao yang menjadi tetangganya itu kelihatan ia mengulum senyum manis. Kata Hun Cilo tertawa, Cao Xian Sing pindah kemari, kukira dia mendapat tekanan dari putranya itu bukan? Kata-kata Hun Cilo diucapkan dengan nada yang lucu, serta mertas Yau Hu Jin menjadi tertawa geli, ujarnya, sejak kecil mereka sudah biasa kumpul bersama, jadi berat untuk berpisah. Tapi aku khawatir malah sejak pindah kemari, kedua bocah itu tidak begitu intim seperti dulu lagi. Usia mereka sudah menanjak dewasa, sudah tentu mereka jadi merasa kikuk dan malu-malu, demikian kata Hun Cilo. Di mulut begitu ia berkata, dalam hati ia jelas mengetahui duduknya perkara. Xiao Hu Jin menghela napas, katanya, memang ucapanmu tadi yang benar, persoalan mudamu dibiarlah mereka urus dan selesaikan sendiri, kami yang menjadi orang tua memang tidak perlu pusing kepala bagi mereka. Baik, Cilo, mari kita kembali pada persoalan semula, persoalan anak boleh aku tidak usah ikut campur, sebaliknya, kau dihina dan ditindas oleh orang-orang keluarga Ki. Persoalan ini betapapun aku harus ikut campur. Lalu ia berkata pula, sebetulnya untuk menghindari keadaanmu yang serba sulit, semula aku hanya ingin mewakili kau menuntut keadilan kepada mereka. Kini setelah ku ketahui Suhei Sin Leong Kikian ternyata adalah paman dari Nio Koh, maka aku tidak perlu mensungkan terhadap keluarga ki lagi. Kedua persoalan ini biar padukan dalam penyelesaian sekaligus, aku hendak melampiaskan kedongkolanmu, juga untuk menuntut balas bagi kematian suamiku. Cilo, sudikah kau, tidak pandang muka dan hubunganmu dengan N.Y.O. Toakoh di waktu aku bergebrak dengan Kikianya, bila N.Y.O. Toakoh ikut campur, gunakanlah sip Hun Kiam Hoat menghadapinya? Aku yakin setelah memperdalam ilmu selama puluhan tahun, Paling tidak aku masih mampu menghadapi Su Leong. Sin Liong. Hun Chile memang biasanya tidak begitu simpati kepada Nye Oto Ako, namun ia tidak suka terjadi ikatan permusuhan balas dendam antara bibinya dengan Kikianya yang tiada akhirnya nanti. Namun bibinya sudah melontarkan kata-katanya hendak melampiaskan penasarannya, mana bisa dia menolak bantuan orang malah? Bibi bersedih karena kematian paman Tekadnya besar untuk menuntut balas, meski dia berhasrat menjadi penengahnya, juga tidak mungkin lagi kuasa melerai pertikaian yang sudah mendarah daging ini, mana mungkin dia kuasa membujuknya supaya bibinya tidak usah menuntut balas? Karena merasa serba kesulitan, Hun Cilo tergagap, katanya, ini, ini. Xiao Hu Jin mengerutkan kening, katanya, ini itu apa? Jelasnya kau mau atau tidak, Hari sudah larut malam, badan Hun Cilo amat letih setelah menempuh perjalananan jauh hatinya sedang dirundung kepedihan lagi, karena didesak oleh pertanyaan. Bibinya, Hun Cilo tiba-tiba merasa dadanya mual dan tersemburlah air teh yang tadi ditenggaknya. Sebagai nyonya berusia cukup umur yang berpengalaman, tiba-tiba Xiao -tiba Hu Jin melongo dan mengamat-amati dengan seksama, dengan cermat ia pandang perut Hun Cilo, katanya, Cilo apakah kau sedang mengandung? Hun Cilo tertunduk, mukanya merah, sahutnya lirih, ya, kira-kira sudah dua bulan. Xiao Hu jadi sadar dan paham, batinnya, tak heran dia pelegak-peleguk ternyata karena sedang mengandung, lalu tanyanya, Nio toh aku tahu tidak? Hun Cilo menggeleng, sahutnya, setelah meninggalkan rumah keluarga Nio baru aku sendiri mengetahui sedang mengandung. Siau hujan manggut-manggut, ujarnya, begitu lebih baik kalau perempuan bawel itu tahukah sedang mengandung keturunan yatim adiknya, masih berani mengusir kau lagi, maka perbuatannya itu tidak akan terampun lagi, lalu ia berkata pula sambil tertawa, "Aku ini pun amat gegabah, sejak tadi belum kulihat bahwa kau sedang mengandung, malah kuminta kau membantu melabrak perempuan galak itu." Hun Chilo berlega hati Pikirnya, untunglah punya alasan ini, maka ia lantas berkata, "Memang aku sedang khawatir ada hati, namun tenaga tidak mengizinkan." Maka tadi ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan Bibi, "Kau sedang mengandung, sudah tentu tidak boleh berkelahi." Ucapanmu memang benar, seorang kuncu menuntut balas. Sepuluh tahun masih belum terlambat, urusan menuntut balas kepada keluarga Ki. Biarlah ditunda setelah kau melahirkan, badanmu pun harus sudah sehat kembali. Terserah kepada kebijaksanaan Bibi, ujar Hun Cilo. Oh, ya, aku belum tanya kau, ibumu tidak menetap bersama kalian suami istri, di mana dia tinggal? Ibu berkata hendak pulang menilik kampung halaman, setelah aku menikah ke keluarga Nio, selama delapan tahun terakhir ini tidak pernah kudapat kabar beritanya bahwasanya di waktu Hun Hujin berpisah dengan putrinya, dia berkata, hendak pergi ke Xiao Kim Juan untuk mencari benggo ancau, dalam keadaan kepet ini terpaksa Hun Cilo mengatur CCNTJ bohong lagi kepada bibinya. Xiao Hujin menghela nafas, katanya, tak nyana nasibmu pun demikian mengenaskan, tapi kau tidak perlu terlalu bersedih, bibi akan merawatmu baik-baik. Legakan saja hatimu menetap di sini. Biar Bibi mencari berita mengenai ibumu, kau sedang mengandung. Perlu banyak istirahat dan merawat kesehatan, masih banyak omongan harus dilanjutkan besok saja. Lekaslah kau pergi tidur, lalu ia berdiri dan melongo keluar mengawasi bintang-bintang di langit. Katanya, "Aku ini memang sudah pikun, tidak perhatikan kau sedang mengandung." Bicara NGL, lantur panjang lebar, tak terasa kini sudah lewat kentongan ketiga. Bibinya sudah mengatur tempat tidur Hun Cilo sekamar dengan Piao Moainya, begitu ia masuk kamar tidur, dilihatnya Xiao Guat Xian sudah tidur amat nyenyak, sedikit pun tidak merasa akan kedatangannya, diam-diam ia jadi geli, pikirnya, betapapun usianya masih terlalu muda, kukira setelah perang mulut dengan Chow Ho Lian tadi sore, pasti hati dirundung kemasulan, tak nyana begitu berbaring lantas tidur begitu nyenyak memang sudah bercapai lelah sehari penuh hun Chilo sudah amat penat kantuknya sudah tidak tertahankan namun entah kenapa di atas ranjang diagulak-guyik tanpa bisa tertidur pulas di luar pohon syong menderu dihembus angin malam yang kencang damparan ombak mengamuk pikirannya berkecamuk semalam suntuk hun Cilo tidak bisa tidur tiba-tiba terbayang olehnya benggo Ancau lain saat terbayang pula Nye obok pikirnya, entah kemana ada menyembunyikan diri, tapi aku sudah mencari Benggo Ancau, masa ada muka menemui dia? Ai, meski aku tidak mencintai dia, namun dia terlalu baik kepadaku, anaknya ini kelak pasti akan ku kembalikan kepadanya. Lalu terpikir pula, Nyo Toakoh tidak tahu bahwa Nyo Hoa bukan keponakan kandungnya, Kukira dia pasti bersikap lunak dan merawat serta mengasuhnya baik-baik. Tapi bocah itu adalah darah daging Benggo Ancau, kelak aku pun harus berusaha supaya mereka ayah dan anak berkumpul, kasihan perkembangan selanjutnya bagaimana sedikit pun Hun Cilo tidak tahu, dia masih anggap Hoa berada di rumah Nyeho di luar taunya bahwa putranya itu kini sudah terjatuh ke tangan Tiam Jong Siang Set. Setelah cuaca hampir terang tanah, karena keletihan baru Hun Cilo bisa tertidur. Tapi tidur tidak berapa lama, dia tersentak bangun oleh suara percakapan bibinya dengan Pia mo ai. Waktu Hun Cilo membuka mata, cahaya matahari sudah menembus masuk ke dalam kamar lewat jendela. Di luar Xiao Hu Jin sudah bicara dengan suara keras kepada putrinya. Terdengar Xiao Guat Xian berkata dengan suara keras, Kan dia masih bisa jalan, kenapa aku harus meniliknya lebih dulu? Xiao Hu Jin menghela napas, ujarnya, "Ai, kau bocah ini memang tidak tahu kebaikan. Cao kokomu itu terluka berat atau ringan, yang jelas luka-lukanya itu karena kau, adalah jama kalau kau ke sana menengoknya. Tiada halangan aku ke sana, tapi nanti dia anggap aku mencari hati kepadanya." Ai Kalian kedua bocah ini kenapa semakin tidak benar, setiap berkumpul tidak pernah tidak bertengkar? Kalau toh bertengkar tentu ada pihak yang salah dan pihak yang salah itu harus minta maaf lebih dulu. Memang kesalahan pada dirimu, apa halangannya kau ke rumahnya lebih dulu? Sebetulnya Xiao Kuat Xian ingin pergi, namun gengsi dan sifat elman dari seorang gadis yang menahan hatinya dia harap Chow Ho Lian yang lebih dulu harus minta maaf dan cari hati kepadanya. Mendengar kata-kata ibunya, segera ia monyongkan mulut, katanya, dari mana kau tahu aku yang salah? Huh, aku justru tidak sudi ke sana. Kebetulan Hun Cilo keluar dari kamarnya, katanya tertawa, Piao Moai, tak usah marah-marah, mari pergi bersama aku. Tengah mereka saling ngotot itulah, tiba-tiba didengar suara orang batuk-batuk, disusul terdengarnya pula derap langkah kaki dua orang sedang mendatangi. Segera Xiao Hujan unjuk seri tawa lebar, katanya, Paman Chow datang, ayo lekas buka pintu. Nah kalau begini kau bisa girang jadinya, lihatlah, orang justru tidak berpandangan sesempit kau. Xiao Guatsian juga menyangka Chow ikut ayahnya kemari, tak nyana setelah ia membuka pintu, Tampak orang yang ikut Cao Cao Toh ternyata bukan Cao Ho Lian tetapi adalah Cao Ci Begitu masuk pintu Cao Cao Toh lantas bertanya, "Apakah Ho Lian pernah datang ke tempat kalian ini?" Xiao Hujan tertegun, katanya, "Apa? Ho Lian menghilang? Kami sedang bersiap hendak ke rumahmu untuk menengoknya." Sikap Cao Cao Toh amat prihatin, katanya menghela napas, "Tak perlu kau khawatir." luka-lukanya sih sudah sembuh. Tapi entah kenapa dia meninggalkan sepucuk surat terus mengingat secara diam-diam, entah kapan dia pergi. Xiao Hujan terkejut, katanya, minggat? Apa yang dia tulis dalam suratnya? Katanya dia hendak mengembara mencari guru ternama, setelah berhasil memperdalam ilmunya dengan sempurna baru akan pulang. Bahwasanya meski ilmuku terbatas, sedapat mungkin masih mampu mendidiknya. Apalagi kau pun pernah berjanji hendak mengajarkan ilmu pedang, guru ternama di depan Matthew kenapa harus mencari di luaran? Kulihat, mungkin ini hanya alasannya belaka. Maka ingin aku bertanya kepada Guat adakah dia ada mengatakan alasan yang lain kepadamu? Mungkin pula kau tahu kemana dia hendak pergi? Kaget dan menyesal pula hati Xiao Guat di samping itu, ia pun merasa dongkol sahutnya. Sejak kemarin, dia sudah tidak mau hiraukan aku. Mana mungkin mau bicara dengan aku? Mendengar kata-kata Xiao -kata Sian ini, Chao Shouktouh merasa lega. Malah, pikirnya, ternyata tidak meleset dugaanku. Kedua bocah ini sedang bertengkar. Diam-diam, Xiao -diam Sian berpikir. Mungkin karena mendengar kata-kataku kemarin itu, sebetulnya bukan sengaja aku benda memancing kemarahannya, dia sendiri yang harus disalahkan terlalu jelus. Ping Chuan Kiam Hoat keluarga tan kabarnya hasil ajaran dari seorang tuan putri dari Nepal, ilmu pedang diciptakan. Dari hasil inspirasi setelah melihat pegunungan Himalaya dengan puncak-puncak saljunya yang aneh-aneh itu, Menurut cerita yang tersiar di kalangan bulim, dikatakan bagaimana ajaib dan menakjubkan sekali. Maka waktu Tanji Kongcu dari keluarga Tan datang, suatu hari Xiao Guatsian dan Cao Chi berlatih pedang di hutan kembang BWE, kebetulan Tan Kongsi sedang jalan-jalan di dalam hutan, mereka bersua di tempat latihan. Teringat akan cerita yang terlalu dihayalkan itu, Bahna tertarik dan ingin menyaksikan secara langsung, maka Xiao Guat Sian mohon kepada Tan Kong Si untuk memperlihatkan kehebatan Ping Chuan Kiam Hoatnya itu untuk menambah pengalaman. Karena didesak begitu rupa terpaksa Tan Kong Si akhirnya meluluskan permintaan mereka. Begitu Ping Chuan Kiam Hoat dikembangkan, benar juga jauh berlainan dengan ilmu pedang berbagai golongan dan aliran di Tionggoan, Sungguh hebat, menakjubkan, dan menarik sekali. Setelah melihat pertunjukan yang tiada taranya itu, tak tertahan Xiao Kuat Xian berseru, memuji, dan menyatakan kagumnya. Katanya kepada Cao Cihawei, "Di luar langit masih ada langit, orang lihai masih ada yang lebih lihai. Kata-kata ini titik memang tepat sekali. Selamanya aku berlatih dengan ibu, paman, Cao atau Chow To Ako. Sangat takjub dan kagum terhadap mereka, kukira ilmu persilatan di dunia ini hanya sampai sebegitu saja batasnya. Kini baru aku sadar ternyata kami ini ibarat kodok yang berada di dalam sumur. Lekas-lekas Chow chi batuk-batuk, sekilas Xiao Guat Xian melengak, akhirnya ia tersentak sadar bahwa Chow Ho Lian sebenarnya sudah berada di sampingnya. Ternyata sejak tadi Chow Ho Lian sudah tiba, soalnya Xiao Guat Xian melimpahkan seluruh perhatiannya untuk menyaksikan permainan Ping Chow Kiam Hoat itu, maka dia tidak tahu. Chow Ho Lian tidak berkata apa-apa, malah Tan Kong Si yang merasa kikuk dan tidak enak hati, segera ia berkata merendah dan mensungkan, dikatakan ilmu silat keluarga Xiao dan Chow pun bukan olah-olah hebatnya. Urusan berselang begitu saja, sedikit pun Xiao Guat Xian tidak merasa ganjalan di hati. Kini setelah Xiao Guat Xian mendengar Chow Shok Toh menyinggung isi surat putranya itu, baru ia teringat dan menyadari akan kejadian tempo hari itu. Batinnya, paman Chow menyangka perginya Chow Toh aku ada sebab lain, hanya aku yang tahu bahwa kata-katanya itu bukan bohong belaka. Semoga rasa jelusnya itu malah membawa sukses besar bagi cita-citanya yang besar. Betul-betul dia memperoleh guru ternama, kembali membawa ilmu silat yang tinggi. Meski aku tidak sengaja hendak membuat dia marah, namun secara langsung berarti membantu kepadanya juga, bahwasanya dia tidak tahu bahwa masih ada persoalan lain yang menyebabkan Chow Holian minggat secara diam-diam. Sementara Chow Shoktoh pun berpikir, Pertengkaran dua muda-mudi adalah kejadian biasa, setelah rasa marah Holian padam tentu dia akan kembali. Namun betapapun hubungan ayah dan putra amat erat, apalagi Chow Holian tidak punya pengalaman kangung, kini meninggalkan rumah secara tiba-tiba, bagaimanapun ia merasa khawatir juga maka ia berkeputusan hendak mencari putranya itu, katanya, putra kedua Tantian ih pernah bertamu di rumah kita. Kupikir aku pun hendak balas bertamu ke rumahnya, sekaligus mencari kabar jejak putraku itu. Hubungan Tantian Ihamat luas, teman-temannya tersebar luas, meski dia tidak tahu, paling tidak bisa titip para kawan-kawan untuk ikut menyerapi jejaknya. Memang putriku inilah yang tidak genah, entah care bagaimana dia membuat Holian marah sehingga minggat tanpa pamit, demikian Omel hujin. Urusan anak-anak, kenapa dianggap serius?" ujar Chow, Chow Toh tertawa. "Siapa tahu kalau Holian yang salah terhadap putrimu? Peduli siapa benar atau salah, akan kucari dia dan minta maaf kepada putrimu habis perkara. Setelah aku pergi, kuharap putrimu datang di rumah kami menemani putriku ini. Ternyata kau lebih memanjakannya daripada aku. Baik, pergilah ke rumah keluarga Tan dengan lega hati." Akan kujaga supaya dia tidak bertengkar lagi dengan Cihawi. Toh aku bukan pergi ke tempat yang jauh, paling cepat tujuh hari, paling lambat sepuluh hari pasti aku sudah kembali. Keluarga Tan bertempat tinggal di Bok yang di sebelah utara Sochiu, letaknya kebetulan di pinggir Danau Tai O, mengikuti arus air, naik perahu paling lama dua hari perjalanan. Setelah Chow Shok Toh berangkat, maka Xiao Kuat Xian segera pergi ke rumah keluarga Cao, yang di rumah tinggal Xiao Hu Jin dengan Hun Chilo. Berkatalah Xiao Hu Jin, Chilo di waktu kau datang kemarin, apakah kebetulan tidak melihat mereka sedang berlatih pedang di hutan kembang Bwe? Hun Chilo mengiyakan. Apakah mereka sambil berlatih ada saling caci maki? Tak enak Hun Chilo menjelaskan persoalan ribut mulut itu, maka katanya tertawa, jarakku masih cukup jauh, tidak kudengar jelas apa yang mereka perdebatkan, kebetulan laki-laki silian -laki itu pun muncul. Tapi adalah jamak kalau anak. muda suka menangnya sendiri, tidak menjadi soal mereka bertengkar mulut. Tiba-tiba Xiao -tiba Hu Jin menghela napas, katanya, tidak salah, yang ku khawatirkan bahwa alasan Holian tinggal minggat bukan karena pertengkarannya dengan Guat Xian pokok pembicaraan kembali berkisar pada persoalan minggatnya Chow Holian. Sesaat Hun Chilo melenggong, belum paham kemana junturungan kata-kata bibinya. Tampak Xiao Hujin seperti sedang memikirkan apa-apa, sebentar kemudian baru menyambung, waktu kalian tinggal di Soh Chiu dulu, jarak rumah kalian tidak jauh dari keluarga Tan, adalah kalian berhubungan satu sama lain. Keluarga Paman Song memang ada hubungan kental dengan keluarga Tan. Selama hidup ayahku belum pernah bertandang ke rumahnya. Dari keluarga Paman Songmu adakah pernah kau dengar mereka menyinggung putra kedua dari keluarga Tan ini? Konon dia seorang pemuda yang serba bisa, pandai main silat pintar membuat syair bersenandung. Masih muda sudah punya cita-cita besar, Semudah itu namun dia sudah mendapat nama harum di kalangan Kangou. Sudah delapan tahun aku meninggalkan Soh Chiu, delapan tahun yang lalu kukiratan Kong Chiu ini belum lagi tamat belajar dan kelana di Kangou, maka belum pernah aku mendengar orang-orang keluarga Song membicarakan dirinya. Tapi kemarin aku ada melihatnya di tengah jalan. Seperti apa yang dikatakan Bibi tadi, memang pemuda itu pandai silat pintar sastra, Lalu ia ceritakan apa yang dia lihat di atas perahu mengenai Tan Kongsi dan Miaoti yang Hong. Kata Xiao Jin, kedua orang ini merupakan orang-orang pilihan di antara sekian orang-orang gagah, terutama Tan Kong Chu itu, masih muda belum kawin lagi, dialah menantu yang diidam-idamkan setiap orang tua. Ai, justru aku khawatir. Bibi khawatir apa? Kau bukan orang luar biarlah ku bicarakan isi hatiku dengan kau. ku khawatir pertikaian kali ini justru karena Tan Kongchu inilah yang menjadi biang keladi. tergerak hati Hun Cilo, pikirnya, tahu putrinya daripada ibunya, mungkinkah Bibi sudah tahu persoalan ini? benar juga didengarnya Xiao Jain berkata. Chow Shok Toh adalah sahabat kental pamanmu semasa hidupnya, aku tahu Miao Tiang Hang dan Tan Kong si kali ini ada bertandang ke rumahnya, tujuannya adalah mohon Miao Tiang Hang menjadi comblang, supaya putrinya itu mendapat jodoh yang setimpal. Tapi setelah Tan Kong Chu ini datang, ku dapati sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan, yaitu sikap buat sian terhadap Holian ternyata banyak berubah dibanding sejak mulanya. Kedua bocah ini meski dulu sering bertengkar, namun juga hanya main-main saja, paling lama purikan dua hari lantas akur kembali. Tapi selama beberapa hari Tan Kong Chu berada di rumah keluarga Chow, mereka berdua tidak kudengar pernah bertengkar. Hun Chilo tertawa, ujarnya, di hadapan tamu sudah tentu mereka tidak enak perang mulut. Xiao Hujan menggeleng, katanya, Guat Xian tidak bertengkar padanya, namun beberapa hari ini tidak pernah dia menyinggung nama Holian terhadapku, malah setiap pembicaraan dia ada menyebut-nyebut nama Tan Kong Chu, bagaimana ajaibnya Ping Chuan Kiam Hoat bagaimana pula ia pandai menggambar membuat syair dan bersenandung, dia pernah bicara apa dengan Chi lalu omong apa pula terhadapnya, wah banyak sekali dan tetek bengek. Ai, Cilo kau adalah orang yang pernah mengalami dalam bidang ini, keadaan yang demikian tentunya kau pun cukup paham untuk menyimpulkan sesuatu. Hun Cilo diam tak bersuara, ia pikir, sepasang kekasih yang masih muda belia, tidak perlu takut pertengkaran, yang dikhawatirkan adalah sikap dingin masing-masing. Boleh dikata Bibi terlalu cermat dalam merabat persoalan ini hanya orang tuanya lah yang tahu tindak tanduk putra putrinya. Guat Sian si Buddha itu terlalu lincah, suka terhadap setiap benda dan persoalan yang baru dan rumit, suka pula terhadap khayalan yang kosong. Wataknya memang jauh berlainan dengan holian dan terang tidak cocok, namun demikian juga terhadap Tan Kong Chu ini terpaut cukup jauh, cuma dia sendiri tidak menyadari hal ini. Catatan kisah tentang Kim Tio Kliu dapat diikuti dalam cerita pendekar jembel. Kisah tentang Kang He Tian dapat diikuti dalam kisah pedang di sungai es, Peng Ho Swe Kiam. Sedangkan kisah Kim Sia Ie dapat diikuti dalam cerita pengcoan Tian Li, Bidadari Sungai Es, dan Perjodohan Busur Kumala. Kejadian ini diceritakan dalam pendekar jembel. Riwayat Tantian Ih, Tantian Oe, dapat diikuti dalam cerita pengcoan Tian Li, Bidadari Sungai Es, dan Perjodohan Busur Kumala. Ilmu pedang keluarga Tan adalah ilmu pedang keluarga pengcoan Tian Li. Tan Tian Ih, Tati. Tian Oe, Ayah Tan Kongsi, mempelajarinya di Istana Es Pengcoan Tian Li. Kisahnya dapat diikuti dalam cerita Bidadari Sungai Es, Pengcoan Tian Li. Xiao Hujin menghela napas lalu melanjutkan, yang ku khawatirkan bahwa budak itu jatuh cinta terhadap pemuda yang tidak patut dia cintai, tak perlu kita persoalkan dia melukai hati Holian, hubungan kami dua keluarga juga bakal dia bikin berantakan. Hun Cilo termenung sebentar, lalu katanya, hubungan antara muda-mudi memang sulit diselami, istilah jodoh memang sudah ditakdirkan, dulu aku tidak mau percaya, kini aku dipaksa untuk mempercayainya. Menurut pendapatku, perjodohan putra-putri biarlah mereka berkembang dengan sewajarnya. Persoalan seperti ini sulit dapat diatasi dengan kekuatan manusia. Benar sekali ucapanmu, memang aku pun membiarkan saja perkembangan hubungan mereka, bicara sampai di sini tiba-tiba Xiao -tiba Hu Jin pandang Hun Cilo sambil tersenyum aneh, katanya lebih lanjut, tapi bicara mengenai jodoh, Cilo. Jangan kau marah ya, aku ingin melimpahkan isi hatiku malah. Hun Cilo melenggong, sahutnya, aku sudah menjadi janda, masa bisa bicara tentang jodoh segala? Lain kau lain aku, usiamu masih muda belia lantas jadi janda, dalam keadaan seperti kau sekarang, menurut pendapatku, jikalau kau memperoleh seseorang yang mencocoki hatimu lebih baik menikah lagi saja. Merah muka Hun Cilo, katanya, Bibi, kau mana boleh bicara demikian? Perutku lagi mengandung darah daging keluarga Nyo mereka. Kata Xiao Hujin sungguh-sungguh, menurut aturan memang tidak pantas aku bicara demikian, namun aturan dan kesusilaan dalam ajaran-ajaran agama kita jauh bedanya, jangan kau terikat pula oleh undang-undang bobrok yang tidak laku itu. Kau sebagai putri kaum persilatan tidak perlu terkekang oleh aturan itu. Hun Cilo menjadi geli mendengar urayan panjang lebar yang tengik itu, katanya, wah bikin bibi mengeluarkan teori-teori dalam buku saja. Tapi, tapi, sebetulnya alasan Hun Cilo tidak mau menikah lagi bukan karena terikat oleh aturan-aturan tengik itu. Sudah tentu Xiao Hujan tidak akan mengerti alasannya, melihat orang tergagap segera ia menukas, sambungnya, tapi apa, Aku tahu kau sedang mengandung darah daging keluarga NIO, justru karena orok yang bakal lahir itulah maka kuanjurkan kau menikah lagi. Usiamu sekarang baru 20-an tahun, orok dalam kandunganmu itu harus kau asuh selama 10-20 tahun baru dewasa. Kau sekarang tidak punya tempat meneduh tiada punya sandaran, hanya aku seorang familimu. Usiaku sudah 50 lebih. Entah berapa tahun lagi dapat hidup bersama kau? Apalagi bila kau sudah mendapat sandaran kan jauh lebih baik, setelah lanjut usia kau punya teman hidup untuk mengecap hari tua bersama. Terima kasih akan perhatian bibi, namun hatiku sudah beku seperti tonggak kayu, hakikatnya tidak pernah timbul angan-angan untuk menikah lagi dalam sanubariku. Sudah tentu orang yang kemaksudkan harus mencocoki seleramu. Aku tidak akan paksa kau, namun cobalah dengar penjelasanku, tiada halangannya bukan? Terpaksa Hun Cilo diam saja, Xiao Hujin lantas bicara lagi, orang ini bukan saja Bun Buco Ancai, serba pintar dalam bidang ilmu silat dan sastra, cita-citanya besar berjiwa luhur dan pikiran terbuka, cukup berwibawa lagi, boleh dikata merupakan seorang suami idaman setiap perempuan, dialah seorang laki-laki sejati seorang gagah perwira. Begitu keliwat serba bibi memuji orang itu, aku percaya tidak akan salah. Tapi sayang aku. Kau ingin tahu siapa dia bukan? Dia tak lain tak bukan adalah Mia Oti yang hang yang pernah kau lihat di atas perahu itu. Tak urung tertawa getir sanubari Hun chilo, pikirnya, ternyata yang dimaksudkan adalah Mia Oti yang hang. Memang orang itu sesuai apa yang dipujikan tadi. Tapi betapapun dia baik, aku tidak mungkin bisa menikah padanya. Jangan kata suamiku masih hidup, meski Nye Obok benar-benar mati, hatiku ini toh sudah menjadi milik orang lain, sudah tentu jalan pikirannya ini tidak mungkin ia kemukakan kepada bibinya. Melihat orang tertunduk diam seperti hatinya sudah tergerak, Xiao si Hu Jin mendapat angin, katanya lebih lanjut, tadi kau mengatakan aku mengobrol teori Sebetulnya itu hanya pendapat yang pernah kudengar dari Miao Tiang Hong. Cilo, tadi kau ada menyinggung persoalan Holian dengan Guat Sian, kau pernah mengatakan biarlah hubungan mereka berkembang sesuai dengan jodoh yang ditakdirkan, maka aku lantas merasa pendapatmu ini amat cocok dengan teori yang pernah diakemukakan, seperti yang diajelaskan orang macam kau inilah justru yang sedang dia cari. Kalau orang lain tak berani aku menjadi comblang, namun lain pula halnya pada Miao yang Hang ini, perbuatannya sesuai dengan kata-katanya, apapun yang pernah dia ucapkan pasti ditepati dan aku berani tanggung dia pasti menyukai kau, untuk itu tak usah kau khawatir dia bakal merendahkan kau sebagai seorang ibu yang sudah mengandung. Terima kasih akan maksud baik Bibi, apa boleh buat hatiku ini laksana permukaan air yang sudah tenang? Air sumur yang tidak akan bergelombang lagi. Melihat sikapnya kaku dan dingin, Xiao Hu Jin menghela nafas, ujarnya, Baiklah, kalau begitu anggap saja aku tidak pernah menyinggung persoalan ini. Memang, sejak itu bibinya tidak pernah menyinggung persoalan Miaoti yang hang kepada Hun Cilo. Tanpa terasa tujuh hari sudah berselang, Chow Shok toh belum juga kembali. Pagi hari itu Hun Cilo bangun pagi-pagi benar karena terlalu iseng seorang diri ia jalan-jalan memasuki hutan bunga BWE. Bunga sedang mekar, berwarna merah harum semerbak, selayang pandang warna merah bertaburan di mana-mana, perasaan kesal huncila seketika tersapu oleh kesegaran hawa sejuk dan pemandangan yang melapangkan dada. Berpikir Hun sudah beberapa hari aku tidak pernah berlatih pedang, tiga jurus pedang cepat ajaran ayah itu, Sejak mengalahkan Tiam Jong Siang Set, agak dapatku selami intisarinya yang utama serta gerak variasinya, selama ini belum sempat ku coba-coba lagi, cuaca pagi ini sedemikian baiknya biarlah ku coba-coba tipu-tipu baru yang kupahami itu, begitukah dalam hutan bunga BWE itu ia mulai mengembangkan ilmu pedangnya, saking bernafsu akhirnya kakinya mencelat naik, pedangnya berkilat memapas sekuntum bunga BWE. Namun dahan pohon rada tergetar sedikit. Kecuali kuntum kembang yang terpapas itu, melayang jatuh pula dua lembar daun pohon. Hun Cilo menggeleng kepala, batinnya, ilmu pedangku ternyata belum matang dan sempurna betul. Ternyata ilmu pedang warisan keluarganya yaitu Sip Hun Kiam Hoat paling mengutamakan kelincahan. Banyak aliran pedang besar kecil di Tionggoan masing-masing punya kebaikan dan keunggulan masing-masing, namun bila bicara soal kelincahan dan kecepatan, Sip Hun Kiam Hoat dari keluarga Hun ini justru tiada bandingannya. Terutama tiga jurus pedang cepat ciptaan ayahnya itu, meski perubahannya sangat banyak dan rumit, namun dapat dilancarkan sekaligus dalam serentetan tipu-tipu yang amat cepat dan lincah. Ketiga jurus ilmu pedang itu kalau dilatih secara sempurna, dapat seenaknya menurut keinginan hati memapas sekuntum kembang di atas dahan pohon yang bertaburan bunga itu, dahan tidak bergeming, daun tidak rontok. Kelopak kembang lain dalam kuntum bunga yang terpapas itu pun tidak sampai rusak. Sekarang Hun Cilo bisa memapas sekuntum kembang, namun dua daun pohon ikut rontok, ini pertanda bahwa latihan ilmu pedangnya masih jauh dikatakan sempurna. Hun Cilo memusatkan pikiran dan menghimpun semangat. Setelah hati kosong dan konsentrasi penuh, maksud hati berpadu dengan semangat. Sementara semangat berpadu pula dengan batang pedangnya, pelan-pelan mulai lagi ia mengembangkan tipu-tipu pedang baru yang diselami belum lama ini sampai babak terakhir. Sesuai dengan keinginan hatinya, ia berhasil memapas tiga kuntum kembang tanpa merontokkan daun-daun pohon. Tiba-tiba didengarnya seorang memuji, ilmu pedang bagus. Hun Cilo berjingkrak kaget, waktu ia angkat kepala, dilihatnya seorang laki-laki berjambang bau pendek mengenakan jubah kuning tahu-tahu sudah berdiri di hadapannya. Laki-laki jubah kuning berjambang bau ini bukan lain adalah Mya Oti Yang Hong. Tak tertahan jengah muka Hun Cilo, seakan isi hatinya kena dikorek oleh orang, ia menunduk malu. Miao tiang Hang segera menjura, ujarnya, sebetulnya tidak pantas aku mencuri lihat latihan pedang nona, cuma ilmu pedang permainan nona tadi memang amat menakjubkan, tak tertahan lagi aku jadi terpesona dan menonton lebih lanjut. Lekas Huncilo balas menghormat, katanya, Miao Sing terlalu memuji. Ilmu pedang ajaranku ini sebenarnya jauh dikatakan sempurna, apalagi dikembangkan di hadapan Miao Xianxing sungguh aku malu diri. Miao Tianhang terlongong katanya, maaf akan kecerobohanku, ku beranikan diri bertanya nama nona yang harum. Agaknya sebelum ini kita belum pernah bertemu hatinya heran, entah dari mana Hun Cilo bisa tahu namanya. Aku yang rendah sih Hun bernama Cilo. Xiao Hu Jin adalah bibiku, baru beberapa hari ini aku tiba di sini. Kiranya begitu, tak heran beberapa hari yang lalu aku pernah datang, namun belum kulihat Dona. Dari penuturan bibi aku pernah dengar, katanya Miao Xian Xing datang bersama Tanji Kongcu. Tidak salah, namun kali ini aku datang karena urusanku sendiri. Tan Kongcu punya urusan lain. Kali ini tak bisa dia menemani aku bertamu ke rumah keluarga Chow. Kebetulan Paman Chow juga sedang pergi setelah kedatanganku hari kedua, katanya hendak bertandang ke rumah Tante Hiap, apakah kalian tidak bertemu? Oh, begitu, kalau begitu aku jadi kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Chow Shok Toh lalu ia melanjutkan, Chow Shok Toh tidak di rumah, biarlah aku bertemu dengan bibimu juga sama saja. Entah apakah Nona Hun masih hendak latihan pedang? Mari kuantar Mia Ocean sing menemui bibiku. Begitulah mereka berdua beranjak keluar dari hutan BWE. Tiba-tiba Mia Oti yang Hang berkata, "Baru pertama kali ini aku bertemu dengan Nona, ada sebuah kata-kata entah patut tidak kutanyakan kepada Nona." Hati Hun Cilo sedang risau, batinnya entah soal apa yang hendak dia tanyakan sebetulnya dia seorang pendekar perempuan yang berjiwa lapang dan terbuka bukan nona pinggitan yang suka mengagulkan diri dan jual mahal maka dengan sikap wajar dan tenang ia berkata silakan Mia Osian singkatakan ilmu pedang Sip Hun Kiam Hoat Nona tadi mengutamakan kelincahan dan kecepatan laksana kuda terbang mengarungi angkasa tidak bisa terkendali Agaknya jauh berbeda dengan sikap dan tindak tanduk Nona di waktu melancarkan jurus-jurus tadi, maksudnya ia ingin bertanya, kenapa dalam berlatih ilmu pedang yang hebat lincah itu bersikap murung dan masgul. Dengan tawar Huncilo menjawab, tidak apa-apa, Soalnya aku jadi tidak tega telah merontokkan dan mengobrak-abrik banyak kelopak-kelopak kembang bwe yang berserakan di tanah itu, maka terbayanglah akan kata-kata yang menyedihkan. Selamanya aku suka ngelantur bicara, harap nona tidak merasa janggal. Maklumlah, hidup manusia tidak selalu diliputi kesenangan. Tiba saatnya dia harus dirundung kepedihan namun banyak bersedih lalu meredas diri bukanlah menjadi idaman hidup kaum persilatan macam kita ini, terutama di atas bukit tong Sanan indah permai ini, panorama yang elok ini seharusnya membuat hati kita terbuka lebar. Ah, aku banyak membual saja, nona jangan salahkan pengetahuanku yang sempit. Laki-laki yang baru saja dikenal berani bicara secara terbuka dan gamblang, benar-benar membuat Hun Chilo harus berpikir, tidak jelek orang macam demikian dijadikan kawan, maka katanya tertawa, aku percaya aku bukan perempuan macam begitu, namun nasihat emas Mia Osian Sing betapapun akan selalu kuingat dan banyak terima kasih. Miao Tiang Hang bergelak tertawa, ujarnya, mungkin aku terlalu biasa kelana di Kangou. Meski ada kerisauan hati setinggi gunung, dalam sekejap saja dapat kurupakan. Begitulah sambil bercakap-cakap mereka beranjak, tanpa sadar pembicaraan satu sama lain teramat cocok, tahu-tahu Hun Chilo sudah tiba di depan rumah bibinya. Melihat Hun Cilo kembali bersama Mia Oti yang Hong, semula Xiao hujin merasa melengak, namun kilas lain ia unjuk seri tawa lebar, katanya, angin apa yang menghembus kau kembali lagi? Em, kau sudah kenal keponakan perempuanku, jadi tidak perlu kuperkenalkan lagi padamu Setelah masing-masing duduk, berkatalah yang Hong Aku datang pula untuk menyirapi sebuah persoalan Xiao Hujan adalah seorang yang bersifat gugup Selanya, nanti dulu, aku juga ingin mencari tahu kepada kau Kau datang dari rumah keluarga Tan yang Hong mengiakan, lalu katanya Tan Tian Ih dan Tan Kong si katanya hendak pergi ke Taisan menghadiri berdirinya Partai Hou yang Pei di daerah Tionggoan maka Tan Kong Chu tidak bisa ikut aku pula. Yang kutanyakan bukan Tan Kong Chu, yang ingin kutanyakan, apakah Chau Shok Toh pernah datang ke rumah keluarga Tan? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihatnya, kapan kau meninggalkan rumah keluarga Tan tiga hari yang lalu. Xiao Hu Jin jadi rada khawatir, ujarnya, Chao Shok Toh sudah tujuh hari meninggalkan rumah, menurut perhitungan dalam dua hari dia sudah bisa sampai di rumah Tantian Ih, namun kau tidak melihatnya, lalu kemana saja dia? Ilmu silat Chao Shok Toh cukup tinggi, pengalaman Kang nya pun cukup matang, masa kau takut dia bakal hilang? Ku pikir mungkin dia langsung menuju ke Taisan juga. Konon Chiang Bunjin Hus yang peboh Chong Tiu, kali ini hendak mendirikan partai dan menegakkan aliran kakek moyangnya untuk mengembangkan perguruan, dia mengundang banyak tokoh-tokoh persilatan umumnya. Meski Chow Shok Toh tidak menerima undangan, adalah karena Boh Chong Tiu tidak tahu alamatnya. Kukira saudara cawada mendengar berita ini, pula ingin ke sana untuk menemui para kawan yang biasanya sulit ditemukan, Kukira dia tidak perlu khawatir Boh Chong Tiu bakal menolak kedatangannya yang tidak diundang. Xiao Hu Jin berpikir, ya untuk menyirapi jejak putranya adalah lebih baik Syok Toh langsung pergi ke Taisan daripada mencari ke rumah keluarga Tan, maka segera ia tertawa, katanya, lalu kenapakah sendiri tidak meluruk ke sana? Sudah tentu aku ingin ke sana, namun aku harus kembali kemari dulu untuk mencari tahu sesuatu hal, maka tidak mungkin aku menyaksikan keramaian itu. Dalam hati Xiao Hu Jin sudah paham. Mungkin dia hendak mencari tahu tentang Lian Kamp. Betul juga, Miao yang Hang berkata lebih lanjut, Xiao To Aso setelah aku pergi, adakah seorang laki-laki Shilian yang mencari aku kemari? Benar, ada seorang laki-laki Shilian yang datang kemari bertingkah kasar. Orang ini tidak tahu diri, Berani dia main paksa dan kekerasan minta orang kepada kami. Mungkin dia adalah musuhmu bukan? Bagaimana akhirnya? Kau harus berterima kasih kepada keponakanku ini. Cii olah yang bantu menggebah lari orang silian itu. Hi, hi, orang itu berani mencari perkara kepadamu. Kukira kepandaian silatnya tentu amat lihai, siapanya na cukup cilo yang turun tangan terpaksa dia harus melarikan diri mencencawat ekor. Bahwasanya kepandaian silat orang itu memang cukup tinggi. Untunglah Cilo mengembangkan sip Hun Kiam Hoat, kalau tidak, mungkin tidak mudah menggebahnya lari. Hun Cilo menjadi kikuk, katanya, kepandaian siang pitiam sumeh orang itu memang cukup hebat, betapa sulitnya, Sampai babak terakhir baru aku berhasil menang sejurus, akhirnya Paman Chow dan Bibi lah yang mengusirnya pergi. Tak nyana membuat kesulitan saja bagi kalian, demikian ujar Mia yang Hong. Adalah kalian tahu asal-usul orang Shilian ini. Paling-paling dia anak murid dari kensinpit keluarga Lian, meski aku kaum perempuan, kepandaian cetek lagi, masa aku gentar menghadapi keluarga Lian mereka. Xiao Toaso, Kau adalah pendekar perempuan, andai kata paman Lian Kamper sendiri dulu belum dibuat cacat oleh Kim Tio Liu dan Lian Sing, Lian senghao Hao itu pun belum tentu menjadi tandinganmu. Tapi yang ditakuti bukan keluarga Lian. Lalu siapa dia? Menurut apa yang ku tahu, Lian Kamper sudah terima menghamba di bawah pimpinan Pak Yongbong, Bong. Itu komandan Gilim Kun. Xiao Hujan terkejut, katanya. Maksudmu bahwa dia sudah menjadi anjing alap-alap pihak kerajaan sementara dalam hati ia membatin, ternyata rekaan Chow Shok Toh tepat dan menjadi kenyataan. Benar, dia bekerja secara gelap bagi kepentingan kerajaan, sesama kawan Kang Ou belum banyak yang tahu. Masih banyak lagi sampah persilatan seperti dia itu. Ciok Tioki yang mendadak menghilang dan tak terdengar pula namanya di Kangou pun merupakan salah satu tokoh macam mereka itu. Meski Xiao Hujin simpatik terhadap tokoh-tokoh pahlawan melawan pemerintah kerajaan, namun dia sendiri segan terlibat di dalam pertikaian itu secara langsung. Diam-diam ia berpikir, dendam sakit hati suamiku belum lagi kutuntut balas, jikalau menjadi buronan pemerintah, Bakal menambah kesulitan saja bagi kami. Xiao aso, aku jadi tidak enak hati, merembet dan bikin susah kalian saja. Ai, tempat ini mungkin kalian tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Betapapun Xiao Hu seorang perempuan yang berjiwa patriot, meski rada khawatir, namun ia bisa berpikir, urusan sudah terlanjur, apa gunanya main takut-takut karena pikirannya ini, timbul keberaniannya. Katanya tertawa, yang terang kami sudah biasa luntang lantung, anggap empat lautan sebagai tempat berteduh kami. Tapi, Mia Oto Ako, sebelum ini aku masih belum tahu bahwa kau adalah seorang tokoh dari pasukan pergerakan malah. Tokoh-tokoh dari pasukan pergerakan ada beberapa orang yang ku kenal, bicara masuk pasukan pergerakan menjadi seorang toba umpamanya, rasanya aku masih belum setimpal. Ah, Mia sing terlalu sungkan, Timbrung Hun Cilo. Bukan sungkan, aku seumpama kuda liar yang tidak sedih dipingit, seumpama aku ada keinginan masuk menjadi anggota pasukan pergerakan, belum tentu mereka sudi menerima diriku. Habis berkata ia bergelak tertawa. Lalu untuk apa pula Ii On Kampel itu kemari hendak menangkap kau? Adakah perselisihan pribadi saja? Tanya Xiao si Hu Perselisihan pribadi memang ada, namun bukan perkara besar. Kira-kira lima tahun yang lalu, pada suatu hari aku lewat di Lian Keh kebetulan ku saksikan dia sedang bentrok berebutan jalan dengan seorang petani. Waktu itu, mungkin kengsin pithoatnya belum lagi berhasil dilatihnya, belum lagi terima menghamba di bawah perintah Pak Yongbong. Bersama petani itu mereka mendatangi dari dua jurusan yang berlawanan akhirnya bertemu di atas sebuah jembatan tunggal yang terbuat dari dahan pohon Petani itu memikul dua tahang berisi kotoran manusia sudah tentu dia tidak leluasa berputar atau mundur kembali sementara dia sendiri pun tidak mau mengalah karena dua pihak sama-sama kuku lalu bertengkar, adalah lazim kalau bertengkar pasti kelepasan mulut memaki dengan kata-kata kotor, demikianlah petani itu telah memakinya. Keruan lian kamp naik pitam, jengeknya dingin, baik, kau tidak mau mengalah, silakan kau berdiri di sini saja ringan-ringan saja kipas lipatnya bergerak menotok jalan darah petani itu, lalu dengan sikap yang dibuat-buatnya dia mengolok-olok, Baiklah, terserah berapa lama kau suka berdiri di sini, kecuali kau minta ampun kepadaku, mohon aku membebaskan dirimu, kalau tidak jangan harap kau bisa jalan pulang, tiada orang yang mampu menolong kau pula," habis berkata lalu ia mengencangkan celana dan melipat jubahnya, melompat terbang melampaui atas kepala si petani. Aku jadi dongkol melihat kelakuannya yang gila-gilaan dan tak kabur menghina dan menganiaya petani yang tidak bisa apa-apa maka sengaja aku ingin mempermainkannya. Di saat ia melambung tinggi melampaui atas kepala si petaju menggunakan gaya Ui jongtian, Jong Tian, burung kuntul melambung ke langit, ku sambitkan dua butir batu ke dalam gantang besar yang berisi kotoran manusia itu, sehingga kotorannya menciprat keluar dan mengotori jubahnya yang putih. Sudah tentu dia menjadi murka dan mencak-mencak seperti kebakaran jenggot, dengan muka merah pada meluruk ke arah diriku, namun akhirnya toh dia tidak berani mengumbar adatnya. Hun Cilo menjadi tertarik dan merasa lucu, katanya tertawa, laki-laki kasar yang tidak aturan dan main kekerasan seperti dia itu memang pantas dihajar adat, care itu memang tepat sekali. Kenapa dia tidak berani mengumbar adatnya? Di lain kejapku sambitkan pula sebutir kerikil membebaskan totokan jalan darah si petani. Bahwa mendadak bisa bergerak dan jalan lagi sudah tentu si petani amat keheranan, disangkanya dia telah disihir dan dipermainkan dengan ilmu hitam, ilmu hitamnya itu kebetulan dibebaskan oleh malaikat yang kebetulan lewat dan menolong dirinya. Maka sambil menggerutu dan mengumpat caci, dia pikul kedua gantang kotoran manusia itu pulang ke rumahnya, melihat aku bisa membebaskan ilmu toloknya. Lian kampel tidak berani segera mengumbar amarahnya. Dia tanya namaku, "Baru sekarang berkesempatan ku jelaskan kepadanya, bukan sengaja aku hendak mencari permusuhan dengan dia. Soalnya tadi kau mengatakan ilmu totokmu, tiada orang yang mampu membebaskannya, maka baru aku memberanikan diri mencoba-coba." Mungkin Lian Kampoh sudah tahu di kalangan Kang Owa adanya orang macam tampangku ini setelah mendengar namaku, tanpa banyak bicara ia tinggal mengeloyor pergi. Bagi seorang rendah yang merasa dihina dan kena malu, selalu mesti menuntut balas. Demikian ujar Xiao Hu Jin. Tapi konon ilmu totok keluarga Lian mereka merupakan ilmu tunggal yang tiada bandingannya di bulim yang tidak diturunkan kepada orang luar, kira bagaimana pula kau membebaskan totokannya itu? Kengsin Pithoat dari keluarga Lian memang tidak bernama kosong, namun ilmu ini harus dilancarkan bersama dua orang, melancarkan ilmu supitiam lihat baru bisa mengembangkan perbawanya yang tulen. Lian Kamper sendiri belum lagi sempurna mempelajari Kenshin pithoat, Dia hanya seorang saja, tempat yang dia totok pun bukan jalan darah yang tersembunyi, maka dapatlah aku membebaskannya. Kalau bertempur sungguhan, bentrok. Dengan supitiam Pat, meh, mungkin aku hanya bisa berjaga melindungi diri supaya tidak sampai tertotok oleh mereka. Meski begitu, Kau mampu memecahkan ilmu totok keluarga lian yang tunggal itu, pengetahuan ilmu silatmu ini sudah boleh dikata cukup dalam dan luas, sungguh harus dipuji, demikian ujar Xiao Hu Jin. Xiao To So, ujar Mia Yang Hong, terima kasih akan tempelan emas ke kulit mukaku, untunglah kulit mukaku cukup tebal, kalau tidak selebar mukaku ini bisa merah padam saking malu di luar taunya bahwa Xiao Jin memang sengaja hendak memujinya di hadapan Hun Chilo. Berkatalah Hun Chilo, hari itu dengan garang dia meluruk datang, jikalau hanya karena persoalan sekecil ini kukira urusan tidak bakal terjadi begitu menegangkan. Memang sudah tentu bukan hanya perkara kecil saja lantas dia meluruk kemari, sekarang dia adalah pembantu Pak Yongbong." Bong, di dalam Gilin Kundia punya tugas-tugas khusus yang tidak terdaftar. Boleh dikata dia bekerja hanya demi kepentingan pribadinya pula, meminjam tugas dia hendak menuntut balas sakit hatinya dulu. Soalnya meski aku tidak masuk pasukan pergerakan, beruntunglah karena aku terpandang oleh Pak Yongbong. Di dalam daftar buku hitamnya aku pun dicantumkan sebagai buronan pemerintah kerajaan yang utama pula. Xiao Hujan terkejut, tanyanya, Kera bagaimana kau bisa menjadi buronan pemerintah? Beginilah duduk perkaranya. Di kalangan Kang Ou terdapat sebuah Tian Li Hwe, apakah kalian tahu mengenai perkumpulan ini? Kabarnya Tian Li Hwe merupakan sebuah kumpulan orang-orang gagah melawan pemerintah kerajaan, pejabat tocu yang sekarang bernama Lim Tukan, usianya belum mencapai 30 tahun. Dia adalah murid Kang He tokoh nomor satu di seluruh dunia persilatan. Apakah benar apa yang ku ketahui ini demikian tutur Xiao Hu Jin? Benar. Kang He punya empat murid. Murid terbesar Yap Bo Hoa menjadi wakil pimpinan Gerilya di Tai Liang San. Murid kedua Ibu Nihong adalah pendekar Kelana di Kangou, Lim Tukan berkedudukan nomor tiga. Dia masih punya seorang sute bernama Li Konghi, menjabat wakil tocu dari Tian Li Hwe pula. Dengan Kang Hertian Tian atau murid-muridnya aku tidak kenal, namun di dalam Tian Li Hwe aku punya seorang kawan lama, orang ini bernama Chai Mo. Ayahnya adalah Chai Kin pernah menjabat Chong Piao Tau dari Tinuan Piao Kiok yang berkedudukan di kota raja. Xiao Hujin kembali terkejut, serunya, Bukankah pejabat Chong Piao atau Tin Wan Piao Kiok yang terdahulu bernama Han Ki Guan? Justru Chai Kin ini kena disikut oleh Han Ki Guan, jabatan Chong Piao taunya jauh lebih dulu dari Han Ki Guan. Sudah tentu mengapa dia meninggalkan usahanya mempunyai sebab-sebab tertentu, di sini tidak perlu kujelaskan secara terperinci. Xiao Hujain berlega hati, batinnya, kiranya begitu, jadi dia pun punya pertikaian dengan musuh besarku. Kalau tidak, bila bicara dengan Mia Oti Hang paling tidak ada ganjalan yang perlu ku perhatikan juga. Mia yang Hang melanjutkan, tahun yang lalu pernah aku ke ke markas besar Tian Li HWM menyambangi Cai Moh, maksudku semula ingin sekali berkenalan dengan Lin dan Li kedua tocunya. Tak nyana kebetulan Lin Tukan dan Li Kong He kebetulan tiada di rumah? Di dalam Tian Li Hwee aku bertamu beberapa hari menunggu mereka pulang, siapa tahu, malam ketiga mendadak kami kena disergap dan diserang. Bercekat hati Xiao Hu Jin, tanyanya, siapa yang bernyali begitu besar, berani menyerang ke markas besar Tian Li Hwee? Mereka adalah tokoh-tokoh kuat dari pasukan Gilim Kun yang diutus datang oleh Pak Yong Bong. Seluruhnya berjumlah 18 orang, yang menjadi pimpinan adalah Suheng Pak Yongbong yang bernama Sebun so. Ilmu silat orang ini katanya lebih rendah dari sutenya, namun Hian Im Chiyang yang dialatih sungguh amat ganas dan berbisa. Lim dan Li kedua cucu tiada di rumah, musuh terlalu tangguh, Cai dan aku berjuang mati-matian di garis depan melindungi para saudara Tian Li Hwe yang melarikan diri. Dalam pertempuran yang sengit itu Caimoh terluka parah dan akhirnya meninggal. Aku berhasil memukul mati tujuh jagoan kosen, namun terkena pula sekali pukulan sebun soh. untung aku masih sempat melarikan diri. Namun sejak saat itu menjadi buronan titik pemerintah juga, lalu dia membuka baju sebelah atas, tampak di tengah dadanya bercap sebuah telapak tangan seperti dicap dengan besi panas. Miao Tiang Hang tertawa getir, katanya, inilah tanda yang diberikan oleh sebonsoh pada malam itu. Untung baru saja aku berhasil melatih Hao Teh Sin Kang, kalau tidak sungguh aku tidak berani membayangkan akibatnya. Melihat bekas pukulan telapak tangan itu, tak urung Xiao Hu dan Hun sama kaget dan merinding. Kata Miao Tiang Hong, tahun yang lalu Lian Kampeh ini mencantumkan namanya di dalam Jilin Kun dengan pangkat tituler, preman jadi dia menjadi anjing alap-alap secara sembunyi yang bertugas dengan Carol menggelap pula Malam itu dia tidak meluruk datang bersama Sebun soh. Pak Yongbong dan Sebunsoh tidak tahu asal-usul serta nama dan riwayat hidupku menurut rekaanku mungkin Lian Kampeh yang mengagulkan diri suka bekerja bagi pemerintah kerajaan hendak meringkus aku hanya ia seoranglah yang kenal aku di antara bawahan Pak Yongbong yang sekian banyaknya. Secara langsung tugas ini menjadi tanggung jawabnya pula. Beberapa hari yang lalu kebetulan dia kena kita gebah lari, malah sedikit kena luka, kukira tidak mungkin bisa begitu cepat mengundang bantuan tokoh kosen meluruk balik pula. Maka lebih baik kau tinggal saja beberapa hari di sini, setelah Chow Shok Toh pulang, Biar kita merancang Kero menghadapi mereka lebih lanjut. Kalau Paman Chow langsung pergi ke Taisan, entah berapa lama lagi baru akan kembali, demikian tim Hun Chilo.